Rafathar Ogah dijodoh-jodohkan dengan Gempi, ternyata lebih suka RC. Dilansir dari suara.com, putra pertama pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, kerap dijodoh-jodohkan dengan anak Gading Martin, Gempi Tanora Martin. Namun rupanya Rafathar tidak menyukai hal tersebut. Dalam video diunggah at Lambe Gossip di Instagram pada Rabu 9 Maret 2022, Rafathar terlihat kesal saat Raffi Ahmad meledeknya dengan Gempi. "Ah, gak mau, papa gak boleh ngomong gitu," kata Rafathar kesal. "Ye, orang papa coba bilang, Gempi mau datang," ujar Raffi Ahmad dicuekin Rafathar. Kocaknya Nagita Slavina lantas menepuk Raffi Ahmad bahwa Rafathar tak suka dijodohkan dengan Gempi. Ia pun memberi kode Rafathar menyukai anak Anang Hermansyah dan Asanti Arsy Hermansyah. "Yang dia suka itu Arsy," tutur Nagita Slavina memberi kode berisik. "Oh, ada Arsy yang mau datang," timpal Raffi Ahmad. Nagita Slavina juga menanyai Rafathar soal Arsy. Tegas menjawab ia mengaku tak suka dengan Arsy sambil berteriak. "Enggak," kata Rafathar teriak. "Ye, bohong," saat mama gigi sapa anak klub Nagita Slavina. Dalam video berbeda, tampak momen lawas Rafathar datang ke ulang tahun Arsy. Arsy pun menyambut kedatangan Rafathar riang dan langsung mencium tangannya yang membuat kakak Rianza itu sumberingah. Momen kebersamaan Rafathar dan Arsy sendiri kini menjadi perbincangan hangat netizen. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Slavina Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs. Lucu banget sih Rafathar.